screenshot. Klik komen Pablo Vanka. Dah. Halo kakak, lagi di mana kakak? Sekarang kita ada di warung. Tuh warung itu, warung aneka makanan. Banyak jualan di sini. Ada pempek, ada kelesan, ada yang paling khas sate panggang atau otak di Blinyu. Ada cacak ikan nih. Ini cacak ikan. Selada campur pempek. Kami telur. Suka saatnya kuliner kak? Yes, kulineri karena memang jam 12 siang ya kak ya. Iya. Di zuhur kan? Ini ada dua cukanya, satu pakai cuka taucong, satunya pakai cuka belacan. Tuh. Ini makannya mix kayak gini ya. Banyak nih menu yang di sini. Tapi ditulis itu ada harganya. Harganya nggak ada, tapi ditulis itunya aja. Menu-menu yang ada di sini yang disediakan. Oke. Di sana juga ada, sisi ini juga ada, sisi sana juga ada. Silakan nanti di shoot Pak Sutradara. Ini ada yang paling apa sih paling khas ya? Anu apa namanya? Pantiau. 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 Kalau ini pantiau beras, kalau ini pantiau gendum namanya. Pantiau gendum sama pantiau beras. Kalau kita pantiau mie sama pantiau ini ya, pantiau ya. Misalnya itu nanti kita coba. Kuahnya nanti pakai air hangat. Kita coba semua. Sembari kita menunggu mencoba-coba. Kakak suruh yang lain dulu enggak ya? Oke, Kakak. Ibu, sambil kita syuting ya, Bu ya, biar masuk TV, Bu. Bu, nama kampung ini kampung apa nih, Bu? Kampung Tengah. Kampung Tengah ya, Kampung Tengah. Kalau kedainya nih namanya apa, Bu? Benamo. Tak Benamo. Jadi kalau tahu orang sini kalau tahunya? Depan Masjid Jami. Buka dari jam berapa, Bu? Buka dari jam dari siang sampai? Siang. Sampai sore atau malam? Jam 8 malam gitu ya. Oke, menunya ada beraneka ragam. Ada mie kocok, selada campur kelesan telur. Rujak soun. Terus masih banyak khas dari Blinyu. Mie kocok. Siapa yang mie kocok nih? Oh, mie kocok. Cikgu? Ya, mie kocok ya? Ya, mie kocok. Ini penampakan dulu, ya. Mie kocok. Penasaran. Oh, gitu. Selamat makan. Makan. Ya. Karena saudara juga mau makan. Ya, kita selada. Selada. Selada ini ada isinya apa aja tuh? Kakak selada juga kan? Ya, selada. Selada ini ada potongan dari sayur. Sawi kayaknya nih. Selada ya, salad ya, betul. Ada kol. Terus ada tahu. Ada toge juga nih. Sama mie. Itu dimix dengan kuah kacang. Sebagian mungkin tempat lain namanya gado-gado atau apa-apa lah gitu ya. Tapi di sini namanya selada. Oh ya, sayur selada ini. Jadi nah, buat selada ini lebih istimewa kalau kita campur dengan kelesan goreng. Iya. Oh iya. Bisa macam itu ya. Kelesan telur atau kelesan lenjer. Ambil dulu ya. Nanti kita coba. Kita mix lagi dulu ini. Kita makan semuanya kak. Kita kan rakus. Bukan kita yang ngomong ya kak ya. Gak apa-apa. Jadi buat Spradi yang mau ke Blinyu, makan ini. Iya. Datang ke Blinyu, jangan lupa singgah di Kampung Tengah, Bu ya. Kampung Tengah. Depan, pas depan Masjid Jami. Jami. Iya. Masjid Icon. Kedainya enggak bernama. Kedainya enggak punya nama. Pokoknya patokannya Masjid Jami. Jadi bukanya siang seperti ini waktu zuhur sampai malam jam 8 jam 9. Sampai habis lah kalau enggak. Sampai habis.
sampai ya. Ibunya capek. Ibunya capek. Ibu perlu asisten, Bu. Siap nih asisten kita. Siap ngabisin. Apa? Ini ada juga kemplang, Kak. Iya, Kakak. Ini kemplang, kemplang ya? Kemplang panggang, ada getas juga. Ada kretek sama blem-blem-blem. Itu sama ikan asin. Ikan asin. Kita sama nih kerupuk biyu nih. Khas deh, Kak. Murah meriah. Ini langsung. Rumahnya keren nih. Gaya klasik zaman dulu. Zaman Belanda. Bu, rumahnya ini udah berapa lama, Bu? Rumahnya nih. Hampir 100 tahun. Jadi udah berapa generasi nih, Bu, menempati rumah ini? Banyak. Oh, di sini semua ya dia. Belum ada yang dirubah. Oh gitu, cuman di depan aja ini ya. Atas satu lagi. Iya. Keramik. Oh, keramik. Tadinya lantai biasa jadi keramik gitu. Semuanya masih kayu. Jadi papan. Ah, kayu. Kayaknya adem dalam tuh, Bu. Dingin. Alhamdulillah. Rumah ada semua. Tapi rumah-rumah kayak gini menarik nih, Bu. Oke, selamat menikmati. Oh ya, jangan lupa depannya patokannya adalah Masjid Jami Linyu. Jadi buat teman-teman spreadi semua yang mau datang ke sini, mau ke kedai ini, patokannya Masjid Jami yang ada di Kampung Tengah. Oke, selamat makan. Kita kembali ke rekan-rekan kita. Hai Spreadi, kita masih di warung yang depan Masjid Jami ya, di Kampung Tengah tadi ya, Kampung Tengah pas perut ya, Kampung Tengah. Di Kampung Tengah, tadi udah dibikin, udah di ini kan, udah di take makanan yang dijual sini. Pertama ada sate panggang nih. Kita makan pakai cuka tauco ya. Rekomendasi. Ada kemandir. Kata ibunya tadi harganya Rp1.000. Satu terjangkau. Satu butir Rp1.000. Rp1.000. Nah, di sini ada pantiau tadi sudah di mix. Ini namanya pantiau beras, Pradi. Dan ini namanya pantiau gendum. Tadi dicampur sama air panas dan kita udah kasih sambalnya, cabenya. Ini nanti tinggal dimakan. Kita coba ya. Kita ambil dulu yang pantiau gendum. Wah. Kalau di Blinyu, di Lara mengatakan kata-kata enak. Eh, nyaman salah. Bukan enak, nyaman. Karena katanya kalau kita nyebutin kata-kata itu pas habis makan kita sakit perut. Itu mitosnya di sini. Jadi kita bilang enak aja ya. Sekarang kita coba lagi ya pantiau beras. Ini bumbunya lengkap semua ya. Ingat kejadian waktu itu. Siapa pelakunya? Mencuri bumbu ikan. Ya. Try cubu. Ya. Kita coba lagi nih. Ini otak-otak, teman-teman, Pradi. Ini dipanggil sate panggang. Tapi lebih terkenalnya sate panggang. Jadi ketika Pradi Sekaben lagi datang, sutradaranya Ciyuk Kunci. Ketika datang ke Blinyu, mau cari otak-otak, bilang aja sate panggang. Karena orang lebih familiar dengan sebutan sate panggang dibanding otak-otak. Kalau di sini. Yang jual di sini juga banyak.
bahannya juga berupa bermacam-macam nih. Kita coba dulu nih. Kita pakai cuka taucong ya. Nih. Ups. Jatuh dia. Terima dulu. Wow. Ikannya terasa. Kayaknya ikan kepete deh. Ikan kepete. Terasa teman-teman, apalagi campur cuka taucong ya. Kita nanti coba pakai cuka belacan. Belacan. Terasi, terasi. Oh, terasi. Ini sama lah kak, belacan sama terasi. Kakak ini gimana? Iya, beda-beda kata-kata ya. Nah. Kan ini khas Belinyu kak. Tuh, kita coba lagi nih. Pakai cuka terasi. Wah. Kita ambil satu lagi. Hitung ya kak, berapa satu nanti kakak ibunya rugi. Tuh. Ingat. Hitung bersama bukti yang otentik. Ini sambil nyepin gak kak? Ini hasil bial. Serut-serut, up and down. Ups and down. Jangan sampai. Out. Okay. Mbak Wan bukan Mas Wan ya. Mbak Wan. Ingat itu ya kak, di warungnya itu ya. Mas Wan. Nah, kita bakal coba nih. Mak Wannya mana? Yuk. Hei kakak. Mbak Wan kan? Mak Wannya mana? Mas Wan dong harusnya. Mas Wan. Mbak Wannya kan mana? Kita coba yang pakai cuka belacan. Wah, beda kak. Tahu. Enak kan? Belacan yang rasa. Pedas juga nih. Jadi kalau punya asam lambung, makasih kakak Luk. Kalau punya asam lambung, jangan terlalu banyak makan ini, karena pedes. Buka keringatan loh. Kita ada 4 menu hari ini ya, saya sendiri. Iya. Nih seladanya dicampur lagi sama kelesan. Kalau ini namanya kelesan lenjer, kelesan lenjer atau pentol lenjer. Wah putih tuh. Suaranya kak. Coba lagi kak. Suara kita kak. Tarik, jangan dipesen kok. Waduh. Ternyata gol ya kakak ya. Gol. Kombinasinya apa? Ada yang berlebihan. Pasti enak. Jadi kalau teman-teman sempat di Cikaben, kalau datang ke Belinyu jangan lupa ke Kampung Tengah, tanyain ke orang-orang Kampung Tengah sebelah mana. Lebih tempatnya lagi di depan Masjid Jami, masjid ikonnya di Belinyu. Jadi ketika kamu datang ke sini, ke warung ini, makan penganan khas dari Belinyu, silakan ke Kampung Tengah ini. Pokoknya tanya aja depan Masjid Jami. Dan waktu bukanya nanti dijelaskan oleh Pak Sutada. Oke, kita lanjut makan lagi ya. Selamat makan. Makasih kakak. Jangan lupa di channel mana? Pablo. Tetap di Pablo Vanka Jalan-Jalan. Bukan lagi Pablo Pictures ya. Pablo Vanka Jalan-Jalan karena ada perubahan nama nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu. Silakan kak. Oke kakak. Maaf ya kak, sabotase. Silakan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu. Kami tunggu di Belinyu dan di Pablo Vanka. Kita bakal masuk Belinyu, Be, ya? Iya. Iya, karena kami ngomong Belinyu, Be. Baru ibu, so. Oh, Belinyu, ya, tadi ngomong. Tadi ngomong. Karena bebak. Kuni limo, sate panggang limo, iya. Kelesan lenjer limo. Apa? Pantiau iya. Gendum Siko. Pantiau beras Siko. 14 lada Siko. 14, 24 Aqua, ini Siko Mineral Siko, iya Oke, ini Siko 28 itu berapa? 25 ya? 28, 3 ya? Oke ini yang punya ku 3 semua Tenang, 3-3 ya? Ya, 3-3 ya? Kalau punya 3-3 jadi selada sama pempek 15 Kelesan kak? Kelesan oh, iya. Terus pempek itu 3 18 Kelesan kak? Kelesan terus yang pempek bulat-bulat itu kelesan bulat-bulat itu 3 Cacat. 21 Terus bakwan 3 24 Nah terus yang gendum Siko 26 Terus apa tuh sama Ovaltine
31. Karena punya ikan 31 tambah 33. 33 31. Oh ya. 64. 4 ya. 4. Nih. Aku mie kocok, mie kocok plus telok 13. Es marjan 12. Caca ikan 4 20. Terus bakwan 1. 1. Ini 1. 1. 22. 22 tambah 64 jadi 84. 86. 86. Nih. Engkau? Selada 1. 10. Kelesan 1. Biasa. Nih, pesan nih. 11. Jeruk 1. Jeruk 16. 16 tambah 16. 86. 100. 86 tambah 86 tambah 16. 86 tambah 16. Berarti 102. Iya, 102. 100 ya. Oh, wow. Yo, yang kau boleh banyak 33. Rakus be wong. Nyaku 16. Aku 16 kakak, itu bayarnya kakak ya. Nyanyi itu nyepi jilun. Kakak nemu nih kak ya. Duit parkir kakak. Kakak nemu nih kak. Kanek iya. Hasil parkir kakak. Tadi dikari kak ya? Enggak. Enggak. Semoga. Dikat. Ayam 22. Kakak ini pas melulu ya. Kakak buka toko. Kak berapa? Ini 22. Aku 16. Salah. Belum. Ada kak. 16. 2000 lagi kakak. Nih nih 2000 nih pas kan? Aduh, ini kok. Ini 3000 tadi. Kok dari 3000 ya? Aduh, udah dong. Udah dong, besar kalau udah. 3000. Bongkar celengan kakak. Iya. 31 berarti 2 maaf, 19 apa? Ada. Heeh. Masih ada. Nah, ada gunting. Ada gunting. Ah.